Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube? Teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin memberitahukan pada teman-teman bagaimana caranya membuat bingkai dengan benar ya. Artinya di sini khusus untuk papan nama buku ya. Setelah kita garis bagian lurus pelan-pelan, kita pola dan garis bagian lengkung menggunakan tip X ya teman-teman. Di situ cukup mudah, dibutuhkan sedikit kejelian saja. Di situ kita mendesain itu tidak memakai ukuran, hanya mengikuti pola papan namanya aja ya, kurang lebih 1,5 cm ya untuk bagian bingkainya. Nah, saya pikir cara ini cukup gampang ya teman-teman, dan sangat mudah untuk dimengerti ya. Tapi yang bagian penting di kali ini, saya juga akan memberitahu bagaimana caranya menggaris ya. Banyak yang belum tahu ya teman-teman. Kita siapkan dulu granit yang lurus, yang masih ada bagian pabriknya ya. Artinya yang bagian pinggir ya, cukup keras, tidak mudah gompel, dan sudah pasti lurus ya untuk menggaris. Di sini saya menggunakan fleksibel ini dengan ukuran grid yang 60 ya. Biasanya kalau yang grid 60 itu cenderung lebih keras ya teman-teman, tidak mudah hancur ya pas di goreskan di permukaan granit, karena granit untuk tipe yang ini, granit toko ini cukup keras, beda kalau dibandingkan dengan granit alam ya. Dan di sini penting saya informasikan untuk teman-teman yang baru ingin memulai usaha di bidang ini, tentunya kalau teman-teman mau belajar lebih bagus dari granit toko ya teman-teman, karena granit toko ini sangat keras kalau dibandingkan dengan granit alam atau marmer-marmer lainnya. Tapi selain ini ada lagi yang lebih keras ya, yaitu granit yang double loading ya, atau sering dibilang tile ya, yang mempunyai lapisan beling. Di sini kita pelan-pelan, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi ya teman-teman, karena kalau keliwatan artinya nanti kena kembang bingkainya ya. Makanya di situ saya tandai dengan garis tip X ya, supaya saya dapat melihat kurang dan lebihnya. Dan untuk saya pribadi lebih baik kurang ya teman-teman, daripada dia kelebihan. Oke, untuk mempola bingkainya, saya di sini juga manual, saya putar berlahan, dan di sini saya lakukan lumayan cepat karena di samping alat saya terbilang tangguh, saya juga ditopang oleh mata ukir yang tajam. Dan bagi teman-teman yang kemungkinan belum tahu tentang mata ukir yang saya pergunakan, teman-teman boleh komentar. Nanti insya Allah jika ada kesempatan saya kirim linknya. Untuk pembuatan papan nama buku ini,
Di sini saya murni menggunakan bor ukir yang besar ya teman-teman. Kalau kalian ingin belajar mengukir, intinya standar dengan saya, kalian harus mempunyai bor seperti ini ya teman-teman. Kalau tidak, kalian gak usah bermimpi ya bisa seperti ini, karena saya sudah melalui tahapan ini bertahun-tahun, dan untuk 6 tahun inilah saya baru menemukan jalan mudahnya ya. Kalau kita paksakan terus pakai mini grinder, kalau kita sudah kebanyakan pekerjaan tentunya alat kita akan mudah rusak. Apalagi kalau kita baru-baru ya melihat alat, terkesan kita sayang ya dengan alat, akhirnya pakainya alon-alon ya kata orang Jawa. Akibatnya pekerjaan kita menjadi lambat. Apalagi maaf jika kalian yang masih menggunakan fleksibel ya, fleksibel bawaan mini grinder, tentunya saya berpikir di sini, saya mohon maaf, saya jelaskan di sini, tentunya kalian bukanlah tukang ukir yang sebenarnya ya, karena memakai fleksibel itu ya paling kegiatan sekali-kali ya. Kalau untuk kita pekerja berat seperti saya ini, orderan banyak, tentunya untuk memakai fleksibel itu sangat lambat ya. Kalian boleh lihat di situ kedalamannya, dan di sini saya tidak butuh penekanan yang berat. Saya hanya mengikuti alur pergerakan mata ukirnya, sehingga dengan mudah saya mengikuti pola yang sudah saya desain. Kemudian untuk bagian finishing, tentunya jika kita sudah melalui tahap pemahatan yang sudah dalam, untuk finishing menjadi mudah teman-teman, karena kita yakin ya tidak akan meleset ya, tidak akan lari dari jalur yang sudah kita lubangi. Nah di situ saya menggunakan mata ukir yang bentuk bola. Selain tajam, mata ukir ini dia tidak menimbulkan gerimis yang besar-besar ya teman-teman. Anda boleh lihat pelan-pelan saja bagaimana gerak tangan saya. Saya sangat leluasa menggerakkan ke kanan, ke depan, ke kiri, karena di situ kuncinya pemahatan pertama kita harus dalam ya. Walaupun mata ukir kita tumpul, dia tidak akan lari ya teman-teman. Apalagi kalau mata ukir kita tajam ya. Di sini saya menggunakan mata ukir yang tumpul ya teman-teman, karena pemahatan yang saya lakukan pertama tadi agak kecil ya. Lalu kalau saya pakai yang baru, nanti bingkainya tampak lebih besar ya, dan itu kurang kurang wow ya, kurang cantik ya. Nah di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk berekspresi ya. Nah di situ sebenarnya teman-teman itu kelihatan ya, kelihatan. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya supaya dia tetap terlihat bagus ya, terlihat bagus. Makanya sedikit saya lengkungkan,
ke kanan, ke kiri. Dan untuk pekerja seni ukir seperti ini, tentunya kita tidak kehabisan akal ya teman-teman. Tentunya kalau kita bekerja ingin cepat dan rapi, kadang-kadang saat kita kecapean, keliwatan atau gimana ya, makanya kita harus memutar otak bagaimana karya kita harus tetap terlihat bagus ya. Dan yang paling penting, harganya tidak jatuh saja. Nah itu teman-teman, itu hanya sekilas pemikiran karena dia keliwatan ya, makanya saya bikin kayak gitu sepantas-pantasnya aja. Tapi yakinlah, walaupun gimana-gimana tetap bagus ya, karena kanan kirinya sama ya, kita desain secara sama. Anda boleh lihat, walaupun dia kelihatan, akhirnya menjadi seni juga ya. Oke, segitu saja teman-teman saran dari saya. Semoga ini dapat menjadi solusi yang Anda cari. Tentunya saya ucapkan terima kasih sudah menonton sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.